Cita Channel. Di videoku kali ini, aku kembali mau merekomendasikan salah satu produk obat kutu yang katanya sih bagus banget nih, ampuh untuk mengusir membunuh kutu sampai ke telur-telurnya. So, buat kalian yang lagi kutuan nih, wajib banget tonton video aku sampai selesai ya. Buat kalian para penonton setiaku, pasti kalian udah hafal dong, baru-baru ini aku juga baru banget mengupload video tentang cara membasmi kutu, produk apa yang dipakai untuk membasmi kutu rambut pada anak aku. Nah, kenapa di video ini aku bikin video lagi untuk membahas tentang produk pembasmi kutu lainnya? Karena kan di video tersebut kan aku juga mengatakan ya, kalau di situ kutunya nggak 100% hilang, jadinya aku beralih lagi ke produk yang lainnya untuk membasmi kutu di rambut anak aku. Produk obat kutu yang mau aku bahas hari ini yaitu produknya dari Tera. Bukan ini ya guys, ini hanya dusnya aja. Jadi isinya ini adalah ini dia. Nah, buat kalian nih harusnya sih udah paham ya, udah hafal banget dengan produk ini, karena ini produknya kan memang udah mendunia banget ya. Bukan mendunia sih aslinya, ini udah segala kalangan udah tahu banget tentang si produk yang ini. Karena apa? Karena ini produk dari zaman aku kecil banget, ini udah ada sampai sekarang. Aku punya anak kecil pun ini masih ada, dan ini adalah Peditox. Jadi karena produk yang kemarin itu nggak membasmi 100%, jadi beralihlah aku ke Peditox. Ini obat kutu dari zaman aku kecil banget, karena waktu aku kecil sih kalau lagi pada kutuan gitu, kalau misalnya kita habis pulang kampung nih, pasti pulang-pulang ke Jakarta itu pasti pada kutuan ngeluar dari sanak saudara yang di kampung. Nah, pasti mama aku dulu selalu pakein Peditox ke anak-anaknya, termasuk aku juga. Dan itu setahu aku langsung sembuh, langsung hilang saat itu juga, setelah sekali atau dua kali pemakaian si Peditox ini. Makanya ini juga aku kemarin baru kepikiran lagi untuk beli Peditox untuk mengatasi kutu rambut di kulit kepala anak. Sampai-sampai aku langsung ngeborong sekaligus banyak ya guys. Tuh, ini tadinya penuh banget ya, ini tadinya penuh, dan ada beberapa botol lagi yang udah habis, yang udah aku buang, ini yang belum dibuka sama sekali. Jadi kandungan yang terdapat di Peditox ini hanya satu aja ya guys, yaitu permethrin 1% aja. Nah, ini bersifat racun. Jadi kalau kalian memakai Peditox ini, tolong jauhkan dari jangkauan anak-anak, apalagi anak di bawah umur. Takutnya kan nanti ya dia pegang atau dia minum atau apalah, ini bahaya banget. Karena ini memang benar-benar racun. Cara pakainya ini sama seperti obat kutu yang sebelumnya aku jelaskan, yaitu di malam hari sebelum tidur kalian oleskan ini secara merata ke kulit kepala kalian dan juga ke helai-helai rambut kalian. Kenapa ke helai-helai rambutnya juga harus dioleskan? Karena telur-telur kutu itu kan pada menempel di helai rambut kita ya guys. Jadi supaya telur kutunya juga mati kalau kita pakaikan ke helai-helai rambut kita. Jadi jangan di kulit kepalanya aja, tapi ke seluruh permukaan rambut kita. Di kulit kepalanya ini harus merata, seluruh kulit kepala harus kalian balurkan ini, jangan sampai ada yang nggak kena. Misalnya di bagian sini, di belahan tengah kalian balurin, nanti di bagian sininya lagi, begitu seterusnya. Nanti akan aku kasih. Nah, kalau sudah merata kalian pakaikan ini di kulit kepala dan di rambut kalian, langsung aja kalian balurkan nih rambut kalian, kalian lilit selayaknya kalian habis keramas, terus handuknya kalian lilit, kalian puter rambutnya semua. Terus kalian langsung bawa tidur sampai besok paginya. Jangan sampai ada rambut kalian yang tidak terlilit di handuk tersebut ya guys. Kalau aku pribadi sih biasanya kalau pakai Peditox ini di malam hari sebelum tidur, aku ngelilitinnya pakai baju kotor atau pakai baju hari itu yang aku pakai. Jadi kan itu udah kotor ya. Nah, itu aku lilitkan sampai rambutnya semua tertutupi, baru aku bawa tidur sampai besok paginya. Nah, besok paginya kalian langsung lihat-lihat nih di bantal kalian atau di lilitan baju tersebut, apakah ada kutu yang mati atau kutu yang masih jalan. Biasanya sih yang udah-udah, aku biasanya kalau pakai ini ke anak aku atau ke aku sendiri, besok paginya aku lihat itu di bantal itu ada beberapa kutu yang udah mati atau beberapa ada yang masih hidup, tapi dia kayak udah terkapar-kapar gitu, kayak udah jalan kecil-kecil gitu, kayak udah mau pingsan. Nah, itu langsung aja kalian cek di sarung bantal kalian. Nah, jadi kalau udah langsung aja kalian keramasin deh nih rambut kalian menggunakan sampo apa aja yang kalian pakai, kalian keramas sampai bersih. Usahakan seminggu atau 3 hari atau 5 hari kemudian setelah kalian pemakaian yang pertama, kalian ulangi lagi pemakaian si Peditox ini ya guys. Karena apa? Karena supaya telur kutu yang tadinya ada di rambut kita, jadi saat mereka menetas, jadi langsung kita racunin lagi, jadinya langsung mereka mati lagi deh sebelum mereka berkembang biak lebih banyak lagi. Sebelumnya aku mau menjelaskan sekali lagi ya guys, kalau kita kutuan ini sebenarnya
bukan karena jorok atau bukan karena kita itu nggak pandai merawat diri ya guys. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena kutu itu sifatnya dia menular. Jadi awal mulanya kenapa aku juga bisa sampai kutuan, pertama dari anak aku, si Talita. Dia itu kalau misalnya udah main sama temennya atau misalnya dia ketemu sama saudaranya, sama sepupunya, itu kan kepalanya nempel ya guys, deket-deketan sama temennya juga. Nah jadinya nularlah kutu dari temennya atau dari saudaranya itu ke kepala dia. Nah si Talita sampai sekarang masih tidur bareng sama aku, sebelah-sebelahan, jadinya nular lagi deh ke kepala aku. Makanya lah aku sampai sekarang masih pusing banget menghadapi gimana caranya ini kutu-kutu pada mati. Makanya segala macam cara akan aku coba, akan aku tempuh untuk membunuh, membasmi si kutu rambut yang ada di kepala aku dan kepala anak aku. Untuk harganya si Pedidog ini amat sangat murah banget ya guys, benar-benar harganya terjangkau banget. Ini harganya kalau nggak salah ini nggak nyampe 10.000 kok, ini di bawah 10.000 untuk ukuran yang 50 mili. Nah makanya karena harganya murah banget di bawah 10.000, aku langsung ngeborong yang banyak. Ini aku belinya di Shopee ya. Kalau kalian nggak punya Shopee, kalian juga bisa kok cari ini di apotek-apotek di rumah kalian, karena ini di apotek-apotek juga banyak yang jual ya, nggak harus di Shopee atau di marketplace lainnya. Jadi kalian langsung aja datang ke apotek, kalian tanya ada jual Peditok apa enggak, pasti tukang apoteknya udah pada tahu. Peditok ini ada dua ukuran ya guys, dia ada yang 50 mili dan juga ada yang lebih besarnya lagi. Nah kalau yang 50 mili ini sih pemakaian satu botol ini aku biasanya untuk dua kepala ya guys, atau dua orang. Misalnya nih, aku pakai hari ini sama si kakak. Nah, ini langsung satu botol habis. Tapi balik lagi tergantung dari rambutnya masing-masing ya guys. Semakin panjang rambutnya, semakin tebal rambutnya, ya akan semakin banyak juga membutuhkan si Peditok ini. Nah, kalau untuk rambut aku yang seukuran sepanjang ini dan untuk anak aku yang kelas 1 SD, satu botol ini cukup untuk berdua untuk satu kali pemakaian. Untuk hasilnya seperti apa nih? Apakah kutunya beneran nih udah pada mati? Nah, kalau di anak aku, di si Talita atau di si kakak, dia itu sih kalau aku tanya ya, kakak masih gatal gak kepalanya? Kalau menurut dia sih udah nggak sama sekali ya. Dan tanpa aku tanya juga, aku udah perhatiin dia udah lama banget sejak aku pakein dia Peditok. Dia udah nggak pernah ngegaruk-garuk kepala lagi. Kalau dulu kan ya, sebelum aku pakein Peditok, dia itu bentar-bentar ngegarukin kepala, kesana kemari, semua digaruk-garuk sampai dia nggak kuat sendiri, sampai kasihan banget deh aku ngelihatnya. Nah ini sejak aku pakein dia Peditok, aku pakeinnya ke dia itu kalau nggak salah kemarin 2 kali atau 3 kali. Hari ini kita pakai, terus 3 hari kemudian pakai, terus 3 hari kemudian dia pakai lagi. Nah itu 3 kali ya maksudnya. Aku 3 kali pakein dia Peditok dan sekarang sih aku lihat dia udah nggak pernah garuk-garuk. Dan aku tanya juga memang dia udah nggak pernah, dia juga bilangnya memang sudah nggak gatal sama sekali. Nah jadinya sih si Peditok ini bisa kalian nilai sendiri ya seperti apa efektivitasnya. Kalau di aku pribadi gimana nih guys hasilnya? Apakah sama seperti anak aku, kutunya sudah pada mati? Tentunya ya alhamdulillah sih udah kayaknya nggak ada ya guys, karena aku ngerasanya sih udah nggak gatal lagi kepala aku. Kalau kemarin-kemarin sebelum aku pakai Peditok kan rasanya tuh ya kayak ada yang jalan gitu di kulit kepala gitu. Nah sejak pakai Peditok ini sih aku rasanya sih sekarang udah nggak ada yang kayak jalan lagi di kulit kepala. Kalaupun misalnya kepala aku gatel itu mungkin karena ketombe. Setelah kita oleskan Peditok ke seluruh kepala kita, biasanya kutu-kutunya langsung pada lari ke tengkuk leher kita nih guys. Seperti itu, ada satu kutu yang lagi lari di tengkuk leher anak aku. Langsung aja deh aku tarikin pakai jari tangan dan ini dia hasilnya yang aku tarik pakai jari tangan aku sendiri. Dan ini hasil setelah diserit pakai sisir kutu. Jadi kesimpulannya untuk efektivitas Peditok ini menurut aku ini hasilnya worth it banget ya untuk membasmi kutu sampai ke telur-telurnya. Ya kalau gak percaya ini beberapa botol yang memang udah habis tuh ya. Ini udah habis tuh, udah kosong. Dan ini aku masih lumayan, nah kalau yang ini udah tinggal setengah tuh. Kan ini udah tinggal setengah, ini yang udah kebuka tuh, ini udah kebuka, ini udah tinggal segini isinya, ini udah habis, udah kosong. Dan banyak banget botol yang udah kubuang, benar aku nggak bohong ya guys, udah banyak yang udah kubuang karena nyempit-nyempitin rumah. Dan ini masih ada 3 botol lagi yang masih utuh, yang belum dibuka sama sekali, masih tersegel karena aku kemarin make udah mendingan, udah sembuh, kutunya udah nggak ada. Jadinya sekarang aku udah nggak pakai lagi deh, walaupun ini masih ada sisa. Buat kalian nih yang lagi pusing banget, yang lagi gegatelan karena kepalanya banyak kutu, kalian cobain deh obat kutu rekomendasi aku, yaitu pakai Peditok. Mudah-mudahan di kalian juga hasilnya maksimal ya. Yang penting kalian caranya itu seperti aku, kalian harus rutin seminggu itu bisa 2 kali atau 3 kali dan harus dibawa tidur sampai 1 malaman. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya guys. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye-bye.